Okay guys, hari ini kita bakal challenge double cabin guys. Ini semuanya ada mobil double cabin ya, mobil pickup double cabin. Ada Hilux, ada Ford Raptor, ada Toyota Tacoma, ada Strada Triton guys, dan ada Gladiator. Terus yang terakhir sebelah sana itu ada Hummer guys. Kita lihat guys satu-satu guys. Nah ini dia mobilnya guys. Mulai dari Hummer ini, di atasnya ada barang-barang ya guys. Yang tidak ada barangnya cuman di sini mobil Gladiator atau Rubicon guys, dan yang lainnya semuanya ada nih. Oh ini tidak ada juga nih. Ternyata yang Ford Raptor tidak ada aksesoris di atasnya guys. Ini semuanya ada ban serep untuk mobil-mobil yang ini. Ini body Ford Raptor kenapa besar sekali guys? Sementara nih Hilux sama Tacoma dan Strada Triton ini hampir seimbang besarnya guys. Ini yang besar nih Gladiator, Ford Raptor dan Hummer guys. Kita bakal challenge ke sini nih guys. Ini ada tempat challenge ya nih ya. Kita bakal melewatin ke sini, terus ke jalur becek-becek ini, habis itu nanjak ke atas sini guys. Nah, sampai sini ya. Mungkin nanti kalau tidak cukup waktunya sampai ke depan sana, nanti bakal ada jalur lagi di sebelah sana guys ya. Kalau teman-teman pernah nonton di video-video aku yang lama pasti tahu di sana itu ada jalur lagi guys. Mungkin kita lanjutin di part 2 guys ya di Facebook. Oke, langsung aja guys. Kita bakal tes satu-satu kawan. Oke, yang pertama kita tes yaitu Ford Raptor. All wheel drive lock aktif. Let's go. Kita lihat aksi Ford Raptor di map Truk Night guys. Ini dia jalur off-road berlumpur. Oke, masih bisa guys. Kita lihat dari depan. Aman sentosa. Terus. Oke. Mantap guys. Waduh, hujan di sini guys. Tempat aku hujan guys. Oke, masih kuat. Ford Raptor masih kuat guys. Siap terus, Ford Raptor. Oke, sementara sampai sini dulu guys. Lanjut dengan Hilux guys. Come on, Toyota Hilux. Wih, ini berat bawa barang nih guys. Ban serep, bawa kick jack, ada jerigen juga itu ya, dan ada scope guys. Depannya ada bumper snorkel ya nih. Pokoknya udah siap off-road ini guys. Tapi kita lihat di sini apakah bisa di lumpur ini guys. Ya, nyungsep guys, penuh dengan lumpur guys. Masih bisa, Hilux masih bisa terobos jalur lumpur ini guys. Come on, hello. Oh, tidak, lumpur yang ngegerus guys. Semua body Hilux penuh dengan lumpur guys. Oke, mantap guys, berhasil guys. Sepertinya lebih cepat daripada Raptor ya. Lanjut dengan Toyota Tacoma guys. Yalah, ini mobilnya keren-keren guys. Let's go Tacoma. All wheel drive lock sudah aktif. Gila, ini juga berlumpur guys. Langsung mandi lumpur. Gila, ini lebih ganas guys Tacoma guys. Oh, lebih cepat daripada Hilux guys. Easy. Wah, gila rajanya ini kalau main lumpur ya si Tacoma guys. Selanjutnya ada Mitsubishi Strada Triton guys. Apakah dia bakal sehebat Tacoma? Kita lihat guys, Strada Tritonnya nih guys. Kita tengok dari depan nih, ada lampu tembaknya guys atau lampu lembur, ada raknya juga di atas. Oh, bawa ban serep guys. Dan langsung auto kena damage guys. Oke, lumayan agak berat ya di sini ya. Siap, tapi masih bisa ngelibas. Kita mau kalah dengan Toyota Tacoma dan mobil apa tadi guys itu ya, Hilux guys ya. Oke, Strada Triton. Lumayan agak berat di lumpur guys. Hop. Nope. Wih, sampai sini mobil 4 guys, tinggal 2 lagi guys. Come on, let's go. Oke, melompat satu, kita ke Hummer aja guys. Let's go. Come on, Hummer. Ini bawaan barang Hummer banyak banget ini guys. Tuh. Oh, sebenarnya bisa pasang ban serep di belakang, tapi aku takut dia nanti keberatan guys. Terlalu banyak bawa beban dia nih. Aksesoris, kunci-kunci segala macam ya. Di atas tabung gas, tabung apa itu guys, tabungan bank. Oke, okay. Ternyata Hummer tidak kalah jauh dengan mobil-mobil yang lain guys. Siap. Terakhir ada Gladiator guys. Let's go, Jeep Gladiator guys.
Ini Jeep termahal ini, guys. Let's go. Asapnya ngebul, guys. Jeep mahal tapi asapnya ngebul ini, guys. Pakai solar ya, guys. Gila, coy. Masih kuat, coy. Let's go. Jeep mahal jangan sampai kalah sama yang lain. Semuanya di sini berhasil lolos melewati jalur berlumpur ini, guys. Oke. Yap. Challenge melewati sedikit tanjakan dan ada jalan berlumpur sudah berhasil, guys. Kita lanjut lagi challenge berikutnya, nanjak ke sini ya. Ada beton dan di atasnya ada kayu vertikal serta jalan yang berlumpur, guys. Let's go. Langsung aja gladiator naik. Oke. Kita lihat gladiator lolos di jalur beton. Siap nanjak. Oh, auto kena damage, guys. Menggilas lumpur di atas sini, guys. Masih oke. Gaspol. Siap. Berhasil, coy. Easy. Oke. Kita pindah ke Triton. Let's go, Triton. Oh, apakah bisa lolos? Oke, lolos, guys. Triton lolos. Walaupun betonnya sangat tinggi, tapi masih oke. Triton bisa lolos, guys. Di jalur tanjakan ini lumayan agak berat ya, Triton. Yap, tapi masih bisa dilewatin batu-batunya nih, guys. Lumpur pun digilas. Masih nanjak. Oke, naik, guys. Mantap, Triton. Berhasil, guys. Siap, maju lagi. Yap. Come on, Hiluk, maju. Hiluk pasti bisa. Waduh, berat sekali, guys. Hiluk, guys. Ini bumper besinya natap sama winch-nya, guys. Kita ancang-ancang lagi. Oke, berhasil. Yap, lolos, guys. Angkatan pertama tadi nyangkut karena depannya itu ada bumper besinya, ya, guys, ya. Nyangkut sama winch-nya itu. Ini keren banget. Ini udah proper banget buat off-road ya, style-nya, guys, ya. Ada winch-nya di depan itu. Ada snorkel ya. Ya, ban serep juga sudah ready. Oke, aman, guys. Terus, teman-teman bisa menilai sendiri mana yang paling tangguh, guys. Tapi bagi aku nih, semua mobil sudah ready off-road ya. Oke, aman, guys. Menyelam di air masih aman. Hop, 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 hop. Kenapa jengking, guys? Hiluk jengking, guys. Aduh, kacau. Oke, lanjut. Ada Tacoma di sini, guys. Come on. Tacoma pasti bisa. Waduh, nyangkut juga bumper Tacomanya di sini, guys. Kita cari selar dulu. Gak miring. Ini bannya agak kecil ini Tacoma nih, guys. Oke, kena damage tapi masih bisa naik, guys. Iya, terus Tacoma. Lanjut, Tacoma. Weh, jangan ambil kayunya, Pak. Nanti gak bisa naik, Pak. Kiri-kiri, coy. Siap, naik Tacoma. Harus bisa. Tadi aja gasit banget di lumpur ya Tacoma ya. Tanjakan berlumpur agak berat ya nih ya. Terus Tacoma pasti bisa naik. Iya. Ini memang kurang besar ringnya, ring rodanya nih, guys. Jadi tadi bempernya nyangkut, guys. Sama kayak Hiluk tadi ya. Oke, aman, guys. Aman, guys. Aman, 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 aman. Dia tidak pakai snorkel, jadi kena danger water dan hancur body depannya, guys. Oke, guys, ada Hammer di sini, guys. Lanjut Hammer, kita naik Hammer. Wih, Hammer, mobil perang ini, guys. Waduh, waduh, waduh. Gasak lagi, gasak lagi, gasak lagi. Mundur dulu. Ancang-ancang. Op. Wih, jumping dong. Gila, Hammer jumping, guys. Gas terus, Hammer, naik. Masya ya, mobil perang tidak kuat di sini, guys, kan? Ya, kacau. Ini mobil biasa dipakai perang. Di game-game perang pasti ada mobil Hammer ini, guys. Terus, apalagi di game Call of Duty. Ini ada nih pasti nih. Yap, hati-hati. Jengking. Wah, ternyata di depan sudah ada Strada Triton, guys. Kita ambil di kirinya ya. Kiri, coy. Kiri Strada Triton, coy. Hiluk jengking di situ, guys. Op. Kita pindah ke Raptor. Yang terakhir di sini ada Raptor, guys. Kita lihat Raptor, guys. Come on, Raptor. Woi, asapnya ngebul Raptor. Nyangkut juga bumper di sini, guys. Waduh. Bumper standaran ini sepertinya, guys. Wah, damage parah, hancur juga, guys. Yah, kita refill ya, refill. Oke. Tanjakan pertama Raptor hancur, perlu kita miringin, guys. Kita miring ya supaya tidak hancur bumpernya nih.
Oke, naik Raptor. Raptor naik, 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 naik. Waduh, diambil pinggiran, guys. Curang dia nih, guys. Emang apa sih enggak boleh? Oke, karena bempernya di situ nyangkut ya tadi bikin damage parah banget. Jadi, kita lewat pinggiran, guys. Let's go, naik Raptor. Oke, ini suspensi ampuh banget untuk Raptor ini, guys. Suspensi ampuh, guys. Apakah tenaganya juga enak, guys? Kita lihat, guys. Masih nanjak Raptor, masih kuat aja, guys. Let's go Raptor, let's go. Oke, mantap guys. Berhasil guys. Raptor berhasil. Hop. Oke. Ke 1 2 3 4 5 6 ya di sini 6 ke 6 mobil ini sudah berhasil nanjak jalur berlumpur guys, dan di sini gila coy. Semuanya berlumpur coy, tidak terlihat mobilnya coy. Oke guys, masih siap lanjut. Di depan itu ada air lagi guys. Kita terabas coba ya, let's go. Kita gas Raptor dulu nih guys. Siap, lanjut Raptor. Waduh, Raptor sini malah oleng-oleng ya guys. Waduh, gagal Raptor. Raptor gagal di sini guys. Kita pindah ke mobil yang satunya guys. Hammer, let's go Hammer. Kita lihat Hammer di sini guys. Raptor gagal di situ. Oke, masih aman, damage-nya 35 guys. Masih bisa guys. Oke, sampai sini mati juga nabrak si Hammer ya guys. Come on, Gladiator, pasti bisa. Oke, terus Gladiator singkat habis. Damage 33, 63. Gila, banyak banget damage-nya. Hajar Raptor, Raptor Gladiator masih bisa menghajar mobil-mobil yang di depan sini guys. Waduh, kehalang Hammer guys. Kita cemplungin ke air sini guys. Let's go Gladiator. Waduh, 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 waduh. Patok ini menghalangi guys. Ini rintangan guys. Woi, ditanjak guys patoknya guys. Kita lihat airnya masih bisa diserobot guys. Yap, dan berhasil coy. Mantap coy. Oke, Tacoma di sini. Apakah masih bisa hidup? Kita coba hidup. Yap, masih bisa jalan guys. Walaupun sudah hancur guys. Kita lihat Tacoma ini guys. Waduh, mati di sini guys. Apakah masih bisa jalan? Oke, masih bisa guys. Bodinya hancur guys. Parah di sini guys. Hajar Tacoma. Oke. Hancur lebur guys. Hai Luk. Hai Luk. Hai Luk Anton. Mitsubishi Strada Triton ini guys. Langsung Triton. Pasti bisa Triton. Kita hajar Triton. Ini kenapa malam guys? Bentar guys. Oke, let's go, lanjut lagi guys. Sudah siang nih, Triton 100 damage guys, 107 damage. Masih kuat guys. Kita lewatin kubangannya guys. Hajar dulu mobil ini. Dihajar sama Triton guys. Sampai jungkel guys. Masih aman guys. Itu ban serep sampai dicopot nyantol di sana guys. Wah, yuk masuk ke air coy. Lihat Triton guys. Triton kuat di sini guys. Oh, itu mobil disikat sama Triton. Oke, lolos. Triton dan Gladiator di sini lolos, guys. Yang tertinggal di sini ada Voraptor, guys. Apakah masih bisa hidup? Ternyata mati total, guys. Ada satu lagi di atas itu, Hailu, guys. Kita let's go. Posisi sudah tidak jengking lagi. Let's go, Hailu, kita hajar. Hailu pasti bisa. Come on. Wih, oke, kena damage 230. Waduh, parah banget damage-nya guys. Apakah bisa lolos guys? Kita lihat guys, Hailuk-nya di sini guys. Ayo, hajar Hailuk. Wih, danger motor. Aduh, ini perkara ini hancur guys. Sudah pasang snorkeling ternyata guys. Tapi kena danger water guys. Nyangkut di sini guys. Mundur sedikit, maju lagi. Kita lihat Hailuk. Apakah bisa Hailuk? Lihat Hailuk guys. Ayo pasti bisa. Come on, hello. Sudah hancur juga nih guys. Oke, di sini pemenangnya ada 3 guys, yaitu Hilux, Strada Triton dan Gladiator guys. 3 mobil di belakang hancur lebur guys. Nope. Oke, kita lanjut lagi guys di part 2 ya, di track berikutnya guys di Facebook. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.